Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa kembali jumpa di channel doa 69 Saya doakan bagi kalian semuanya yang lagi menyimak channel doa 69 ini Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat Banyak rezekinya dipermudah segala urusannya dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, sahabat doa 69 dimanapun kalian berada. Sumber kebaikan tentu, sebagai orang yang beriman, kita memerlukan dan membutuhkan kebaikan. Bahkan, semua orang pun suka melihat kebaikan, sekaligus senang apabila menjadi orang yang baik. Bukankah demikian? Apakah kita justru merasa tidak membutuhkan kebaikan? Apakah kita justru merasa kebaikan itu tidak berguna lagi dalam hidup ini? Apakah kita mulai ragu bahwa kita berada di tengah-tengah kebaikan? Dalam hal ini, saya tidak ingin membedakan antara kebaikan dan kebenaran, sekalipun memang keduanya berbeda, baik belum tentu benar. Walaupun benar adalah kebaikan itu sendiri, kebaikan merupakan hal yang penting dalam hidup ini. Tetapi, apakah yang disebut dengan baik itu? Seberapa besar kita membutuhkan kebaikan? Jika ukuran baik itu diserahkan semata-mata pada kehidupan manusia. Maka, sebuah kebaikan bagi sebuah kelompok komunitas belum tentu dianggap baik bagi kelompok komunitas lain. Namun, apabila ukuran kebaikan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik, tentu kebaikan itu bersifat umum dan universal. Jika demikian, Baik bagi Anda adalah baik pula bagi saya, dan kita semua. Definisi kebaikan dari sudut pandang agama inilah yang kita butuhkan sekarang ini. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah sifat yang mengandung kemaslahatan atau manfaat dan kemudaratan atau bahaya atau kerugian kebaikan haruslah mengandung manfaat bila ada zat yang bersifat mudarat atau membahayakan maka akan mubazir sia-sia atau masbadat atau merusak Walaupun pada lahirnya kelahiran kelihatan baik, ia tidak dapat disebut sebagai kebaikan dari sudut pandang agama. Di antara contoh-contoh kebaikan adalah satu, Menyingkirkan batu atau kerikil dari tengah jalan yang dapat membahayakan bagi para pemakai jalan. Yang kedua, menebarkan salam atau perdamaian dan keselamatan. Yang ketiga, menjauhi berbagai sifat yang merusak atau celaka. Yang keempat, mendorong orang yang sedang mengalami kesusahan. Menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Kelima, mendidik seorang tentang pengetahuan dan wawasan yang benar. Nomor enam, saling menasihati dalam kebenaran dan takwa. Tidak ada yang tidak suka dengan contoh-contoh yang diperlihatkan di atas. Itulah contoh-contoh kebaikan. Pada umumnya, kebaikan itu memiliki dua orientasi. Yakni kebaikan tentang urusan dunia dan kebaikan tentang urusan akhirat. Kebaikan tentang urusan dunia adalah kemanfaatan atau kemaslahatan dalam hal urusan-urusan duniawi. Kebaikan tersebut tampak dalam hal pergaulan. Bisnis atau pekerjaan, pendidikan, politik, dan kebudayaan, jika dalam hal-hal tersebut kebaikan dijadikan landasan, tentu kerusakan, kekacauan, konflik, dan permusuhan tidak akan mewarnai kehidupan. Sebaliknya, jika keburukan yang menjadi landasan kehidupan dengan sendirinya akan diwarnai oleh kerusakan, kekacauan, konflik, dan permusuhan. Kebaikan yang kedua adalah kebaikan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Hal ini adalah jenis kebaikan yang hanya dipercaya dan diyakini oleh orang-orang yang yakin dan percaya terhadap adanya kehidupan di akhirat. Kebaikan di akhirat tersimbolkan berupa surga. Setiap orang yang yakin dan percaya akan adanya kehidupan di akhirat. Pasti menghendaki dirinya dapat masuk surga, mereka menginginkan kebahagiaan dan kekekalan hidup di, di sana. Begitu pula sebaliknya, tiap orang yang yakin dan percaya terhadap kehidupan di akhirat tidak menginginkan keburukan yang disimbolkan dengan neraka, bahkan. Setiap orang yang menghendaki masuk surga hanya terkandung harapan kita dapat masuk surga, tetapi jalan yang ditempuh ternyata mengantarkan kepada neraka. Karena alasan inilah, maka sudah sepantasnya kita selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar diberikan kebaikan olehnya, baik kebaikan di kehidupan dunia maupun di akhirat, patut diketahui bahwa tidak ada zat yang dapat memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keburukan atau kemudaratan, sesungguhnya kita tidak memiliki daya dan upaya untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 107. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan tersebut kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Diriwayatkan dari muaz bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, "Kepadanya, maukah kamu kutunjukkan beberapa pintu kebaikan?" Selanjutnya, beliau menyebutkan tiga hal, yaitu puasa, sedekah yang dapat menghapus dosa. Dan mengerjakan sholat tahajud pada tengah malam. Dalam kesempatan ini, kita tidak akan membahas tentang puasa dan sedekah. Sebagai pintu kebaikan, kita hanya akan membahas tentang pintu kebaikan yang ketiga, yaitu mengerjakan sholat tahajud pada tengah malam. Kebaikan ibarat rumah, sedangkan rumah memerlukan pintu. Pintu rumah kebaikan salah satunya adalah salat tahajud. Dengan kata lain, jika ingin memperoleh kebaikan, kita perlu mengerjakan salat tahajud. Dengan salat tahajud Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kebaikan yang sejati kepada kita, yakni kebaikan yang benar-benar baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejalan dengan kebenaran. Inilah yang dimaksud perkataan bahwa dalam kesempatan ini tidak ingin membedakan antara kebaikan dan kebenaran. Ternyata melalui tahajud kebaikan dan kebenaran dapat kita peroleh sekaligus. Ketika pintu kebaikan tersebut telah dibuka dengan tahajud, kita akan segera masuk ke dalam rumah kebaikan. Kebaikan pun akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Semakin kita memiliki kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kualitas kebaikan yang kita miliki. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Katakanlah, "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atau seruanku." kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya tersebut sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri surah asy ayat 23 dalam ayat lain ditegaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Diriwayatkan dari Zabir bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat yang tidak seorang muslim pun yang bertepatan dengan waktu itu, lalu dia memohon kebaikan dari persoalan dunia maupun akhirat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tersebut, kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya. Hal itu terjadi setiap malam, hadis riwayat muslim wallahu alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh